Oke, sahabat Remaja Lock Lover, kembali lagi dengan Inta. Nah, di sebelah kiri dan kanan kita adalah Ruko Kayu Manis. Saat video ini tayang, Ruko Kayu Manis masih tersisa 2 unit ya, di Blok H dan di Blok B. Oke, kali ini Inta akan bahas progres pembangunan klaster Kenanga Kota Podohoro Tenjo, sambil menjawab beberapa pertanyaan serta informasi lainnya yang mungkin berguna bagi sahabat rumah Udelaku Lover. Untuk itu, tonton terus ya videonya sampai habis. Oke, bagi sahabat Rumah Ideal Clover yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video serta informasi berikutnya dari Inta di Rumah Idolaku. Dan bagi sahabat Rumah Ideal Clover yang ingin datang berkunjung, baik itu di weekend ataupun di weekday dan ingin didampingi oleh Inta, hubungin aja Inta ya. Nomor Inta ada di video ini atau di deskripsi di bawah ini. Dan bagi sahabat Rumah Ideal Clover yang baru menonton video ini atau yang sudah lama menonton nih progres pembangunan Kota Podohoro Tenjo tapi belum mengambil keputusan ya untuk memiliki unit rumah ataupun rukonya, menurut Inta ini adalah momen yang tepat karena pre-PPN masih berlaku sampai dengan akhir tahun 2024 ini. Nah, selain mendapatkan pre-PPN juga ada diskon yang sangat menarik loh. Tentunya diskon ini berlaku untuk bulan Oktober 2024 ya. Informasinya bisa hubungin nomor kontak di video ini. Dan ini ada pertanyaan dari Mom Kaula 8376. Kak, makasih update-nya. Kalau mau promosi kemana ya, Kak? Sama-sama, Kak Moms. Promosi apa ya, Kak? Inta nggak ngerti nih. Nah, sekarang Inta akan telusuri semua nama jalan ya, karena untuk yang klaster Kana, Kalaminta, Bergendi, Angsana sudah Inta nggak update lagi progresnya karena sudah signifikan sekali ya. Sekarang kita berada di Jalan Kenanga Selatan 3, yang di sebelah kiri kita nomor ganjil nomor 1 sampai dengan nomor 39. Inta buat nomornya parsial ya untuk memudahkan para konsumen melihat unitnya, sedangkan yang di sebelah kanan kita nomor genapnya nomor 2 sampai dengan nomor 58, dan di depan kita adalah Jalan Kenanga Utara 3. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu, dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Sedangkan di sebelah kanannya kita akan sorot nanti pada saat balik arahnya.
Pada saat Inta update Master Kenanga Kota Podomoro Tenjo terjadi hujan ya. Jadi mohon maaf jika di kameranya ada tetesan air hujan. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita berada di Jalan Kenanga Selatan 5. Untuk yang di sebelah kanan kita nomor ganjilnya, sedangkan yang di sebelah kiri kita nomor genapnya. Dari Jalan Kenanga Selatan 5 ini kita akan menuju Jalan Kenanga Selatan berikutnya, yaitu Jalan Kenanga Selatan 6, dan melalui Jalan Kenanga Raya 1 yang ada di sebelah kanan kita. Dan berikut adalah Jalan Kenanga Selatan 6. Oke, kita lanjutkan lagi videonya, dan sekarang kita berada di Jalan Kenanga Utara 7. Kita sorot yang di sebelah kiri dulu ya, nomor ganjil. Nomor 1 sampai dengan nomor 21. Nah, ini tetesan air hujan nih. Kembali hujan lagi, rintik-rintik ya. Mohon maaf ya, jika di kameranya ada tetesan air hujan. Dan ini adalah nomor genapnya, nomor 30 sampai dengan nomor 2. Karena Inta dari belakang, jadi dari nomor besar terlebih dahulu. Ini pun sudah cukup signifikan ya, sudah di chat finishing. Dan di depan kita adalah Jalan Kenanga Selatan 7. Begitu juga untuk Jalan Kenanga Selatan 7 ya, baik yang ganjil ataupun yang nomor genapnya sudah signifikan, sudah di chat finishing. Dan sekarang kita berada di Jalan Kenanga Utara 8. Kita sorot yang nomor ganjilnya, nomor 1 sampai dengan nomor 29. Tadi mohon maaf ya, Inta sempat berhenti karena hujannya cukup deras, jadi nggak mungkin lagi diteruskan. Oke, dan ini adalah nomor genapnya, nomor 58 sampai dengan nomor 2.
Sekarang kita berada di Jalan Kenanga Selatan 9 untuk yang di sebelah kiri kita nomor ganjilnya, sedangkan yang di sebelah kanan nomor genapnya. Ini sebagian sudah dicat finishing ya, sebagian baru dicat dasar. Dari Jalan Kenanga Selatan 9 kita akan menuju Jalan Kenanga berikutnya, yaitu Jalan Kenanga Utara 9 yang ada di depan kita. Kita sorot dari yang di sebelah kiri dulu, dari nomor ganjil, dari nomor 1 sampai dengan nomor 37. Ini sudah ada yang huni ya. Oke, berikut adalah Jalan Kenanga Utara 9. Oke, sekarang kita berada di Jalan Kenanga Raya 2 dari nomor 23 sampai dengan nomor 50. Nomor di bawahnya nanti ya kita akan sorot, dan kita akan menuju Jalan Kenanga Timur 7. Yang di sebelah kiri kita masih berbentuk lahan. Nah, sahabat rumah ideal developer yang memiliki unit dari nomor 1 sampai dengan nomor 33 harap bersabar ya. Oke, kita lanjutkan lagi videonya, dan di sebelah kanan kita masih Jalan Kenanga Timur 7, nomor genapnya, nomor 36 sampai dengan nomor 2. Oke, kita berada di Jalan Kenanga Timur 5 untuk nomor 36 sampai dengan nomor 2 yang ada di sebelah kiri kita. Oke, untuk yang di Jalan Kenanga Timur 5 ini sebagian sudah dicat finishing, sebagian masih dicat dasar. Dari Jalan Kenanga Timur 5 ini kita akan menuju Jalan Kenanga Timur 6 dan melalui Jalan Kenanga Raya 2. Ini nomor berikutnya yang belum kita sorot ya. Nomor 19 sampai dengan nomor 1 sampai ujung. Sedangkan yang di sebelah kiri kita adalah Jalan Kenanga Timur 3. Kita mulai dari yang nomor ganjilnya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 25 yang di sebelah kiri kita ya. Sedangkan yang di sebelah kanan kita nanti kita akan sorot pada saat balik arahnya.
Oke, sekarang kita berada di Jalan Kenanga Timur 2. Di sebelah kiri kita nomor ganjilnya nomor 1 sampai dengan nomor 25. Dan ini nomor 15 sampai dengan nomor 25. Nomornya kita buat parsial ya. Dan yang sebelah kanan kita nomor genapnya nomor 36 sampai dengan nomor 2. Untuk yang di Jalan Kenanga Timur 2 ini sebagian sudah dicat finishing dan sebagian baru dicat dasar ya, bisa dilihat di lokasi. Dan dari Jalan Kenanga Timur 2 ini kita akan menuju Jalan Kenanga Timur berikutnya dan melalui Jalan Kenanga Raya 2 yang ada di depan kita. Oke, berikut adalah Jalan Kenanga Raya 2 dari nomor 7 sampai dengan nomor 1. Dan di sebelah kiri kita adalah Jalan Kenanga Timur 1. Dan ini Jalan Kenanga Timur 1. Sama, kita mulai dari yang di sebelah kiri. Nah, kita telusuri ya Jalan Kenanga Timur 1 ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 16. Nah, untuk yang di Jalan Kenanga Timur 1 ini cukup strategis ya, karena ada pintu menuju clubhouse-nya nih. Nah, nanti akan terlihat pintu menuju clubhouse-nya. Berikut adalah Jalan Kenanga Timur 1. Oke, mungkin sampai di sini video dari Inta. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video serta informasi berikutnya dari Inta di Rumah Idolaku. Dan bagi sahabat Rumah Idolaku Lover yang ingin datang berkunjung, baik itu di weekend ataupun di weekday dan ingin didampingi oleh Inta, hubungin aja Inta. Nomor Inta ada di video ini atau di deskripsi di bawah ini. Inta tunggu di lokasi ya. Salam.